akulah terang dunia. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kini terang itu sudah ada pada kita masing-masing. Mampukah kita memancarkan terang itu buat sesama? Lilin-lilin kecil sudah menyala. Walaupun kecil, ia mampu menerangi tempat ini. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kecil, kita akan mampu menjadi cerang dimanapun kita pergi dan berada. Namun semua itu akan terwujud kalau kita menyatakannya kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Untuk itu diundang kepada Ibu Pendeta Delsi Koto Banyamana untuk menyalakan lilin pertama. Selanjutnya, Ketua Panitia Bapak Semi Manto, Ketua Rukun Bapak Medi Wawo, mewakili lansia oleh Ibu Leni Malonda Lengkoan, mewakili Bapak oleh Bapak Edi Lengkoan, perwakilan dari Bapak oleh Bapak Edi Lengkoan, oleh itu oleh Ibu Ana Toar, di kampung oleh Ibu Pendeta Evelina Manda Malonda. Ya, lihatlah lilin-lilin ini telah menyala. Artinya bahwa dimanapun kita pergi dan berada, kita pasti akan menjadi terang. Kita nyanyikan lagu sambil berdiri. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus dan menyalakan lampu yang ada di tangan kita yang sudah diberikan. Thank you.
Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kerukunan keluarga dua saudara sejabodetabek dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Porto Pangemanan yang telah menuntun kita dalam paling tertarik dengan Natal tahun 2019, karena ini tema yang luar biasa.
Yang saya bilang ini luar biasa, ini tema dunia ini. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ini paling penting. Selalu saya paparkan, saya karena saya Natal tahun 2019 saya banyak ikut Natal. Dan temanya ini tema dari PGI. Yohanes 15 nih, ayat 14 sampai 15. Itu kuncinya ada di ayat 16. Itu paling penting.